berdoa selesai. Selanjutnya untuk asistensi, mungkin bakal gue langsung serahin ke Bang Dani dan kawan-kawan. Oke, Silakan Bang, kelas-kelas. siang teman-teman semua. Suara gue jelas nggak ya? Agak Jelas bang. kecil aja sih, Bang. Oke, kalau sekarang gimana? Masih kecil lah. Masih agak kecil, Bang. Wah, bentar ya. Sudah deh, Bang. Sudah lumayan. Oh, udah. Sudah deh. Aman nggak? Aman, Bang. Oke. Oke, thank you Hakim atas kesempatannya. Siang semua, kenalin lagi gue Dani, Elektro 21 di sini selaku asisten dosen bareng teman-teman gue ada Bintang, Aradea sama Abi. Di sini bakal bantu teman-teman semua dalam asistensi sistem 6. Gitu. Nah, untuk asistensinya nanti sistemnya bagaimana? Mungkin kalau misalnya dari gua nggak terlalu ngebawa ke materi, tapi langsung ke soalnya aja, yang mana soalnya ini dari soal UTS tahun lalu ya. Dan untuk soalnya sedikit berkaitan, kemarin teman kalian ada yang ngirim ke gua latihan soal dari Bu Pupu. Dan ternyata setelah gua lihat, latihan soalnya tuh sama kayak soal UTS tahun lalu, jadi bisa sekalian kita bahas juga di sini. Oke, mungkin gua izin share screen ya. Oke, Bang. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah, Bang. Sudah kelihatan. Oke. Nanti kalau misalnya gua nge-lag atau nggak jelas atau mungkin suara gua jadinya kecil atau gimana, boleh di langsung kasih tahu aja ya. Soalnya kebetulan gua lagi di luar dan takutnya nggak stabil. Oke, mungkin gue izin langsung mulai aja untuk agenda untuk soal yang pertama. Jadi untuk soal tahun lalu, soal pertama tuh bunyinya kayak gini. Dengan menggunakan metode masking, lakukan secara berurutan untuk bilangan D6AE dan diminta untuk tulis cara dan programnya. Untuk melakukan pertama adalah inverse bit 3, 8, 11, sama 13. Terus yang kedua, clear bit 8 sampai 12. Dan yang ketiga, clear bit set bit 1, 9 sama 10. Nah, untuk soal ini, sistemnya sebenarnya mirip nih teman-teman. Sama kayak kalau di asistensi kuis kemarin, itu kalau nggak salah soalnya nomor 3 ya. Yang mana tahapan-tahapan yang ada di soal ini, itu dilakukan secara sekuensial gitu. Jadi, inverse dulu. Clear bit dulu, baru di set bit. Terus hasilnya gimana? Nanti disimpan pada lokasi memori mulai dari 1400H. Nah, sebelum gue lanjut, mungkin sama gue coba bikin interaktif dulu. Dari teman-teman ada yang tahu nggak? Sebenarnya apa yang dimaksud sama metode masking ini? Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, ya udah, gue anggap belum tahu aja. Sebelumnya suara gue masih jelas kan ya? Gue takut tiba-tiba keputus. Masih Bang, masih jelas Bang. Oke, siap-siap. Oke, ya udah, gue anggap belum tahu aja ya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau misalnya belum tahu, metode masking itu adalah metode untuk mengubah nilai akhir dari bilangan yang dimasukkan kepada suatu register atau memori. Dalam ini konteksnya adalah D6AE, tapi tanpa mengubah bit-bit biner yang ada di dalamnya gitu. Jadi nggak pakai metode kayak mov, terus add carrier kemarin, atau subtract borrow, multiplication, dan lain-lain gitu. Nah, tapi yang dilakukan adalah dengan menggunakan suatu gerbang logika. Nah, makanya di sisi kanan ini gua kasih gerbang logika biar teman-teman mungkin masih refresh dan inget ini materinya berkaitan sama DSD ya. Gitu. Jadi nanti kita bakal pakai gerbang logika ini untuk ngeproses bilangan D6AE ini supaya nanti hasil akhirnya berubah sesuai dengan urutan dari perintah yang ada di sini gitu. Nah, pertama
sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin gitu. Nah, pertama kita proses dulu, mungkin bisa gue bilang secara matematisnya lah atau secara hitungannya sebelum kita ke program. Di sini kan dia minta tulis cara dan program. Nah, pertama adalah untuk memproses nilai ini atau bilangan ini, teman-teman harus ubah dulu D6AE-nya ini ke suatu bit biner. Kenapa bit biner? Karena seperti yang teman-teman tahu, operasi gerbang logika di sini adalah menggunakan bit biner 0 atau 1 gitu. Sehingga untuk bisa diproses harus diubah dulu dari heksa ke bit biner. Nah, boleh dong teman-teman nih bantu gue nih cari kira-kira D6AE itu bit binernya berapa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pakai kalkulator aja, gampang. Yang D 1101 bang, terus D. Yang 60110. 0110, oke benar. Terus? Terus 0101, 1010. Oke benar, 1010. Terus? Sama 1110. Oke benar ya, 1110. Ntar ini gue bikin spasi dua kali aja biar lebih ada spasi. Oke, jadi dari D6AE ini kita dapat nih bilangan bit binernya adalah 1101, 0110, sama 1010 gitu. Nah, abis itu yang kita lakukan adalah proses yang dinamakan dengan mask gitu. Nanti abis suatu bilangan di mask, terus kita dapat hasil. Anggap aja di sini kita namakan hasil 1 gitu. Nah, sebelum kita mask, kita cari tahu dulu nih, kita lihat di sini yang diminta itu apa. Dia minta adalah inverse bit 3, bit 8, bit 11, sama bit 13. Nah, teman-teman tahu nggak bit 3 itu yang mana, bit 8 itu yang mana, bit 11 yang mana, bit 13 yang mana? Oke, mungkin biar cepet aja kalau misal masih bingung. Perhitungan suatu bit itu dianggapnya dimulai dari bit yang ke 0 ya. Oke, jadi dari paling kanan itu bit ke 0 sampai urutannya ke yang paling kiri di sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya bit 3, berarti ini bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 berarti yang ini gitu. Terus lanjut aja, bit 8 yang mana? Ini kan 4, 5, 6, 7, berarti 8 tuh yang 0, yang ini gitu. Terus abis itu bit 11 yang mana? Berarti yang di sini. Dan terakhir bit 13 yang mana? Itu yang 0 juga ya, yang ini gitu. Jadi itu ya introduction tentang gimana sih nentuin bit keberapa, selalu ingat bahwa yang paling kanan itu dimulai dari bit yang ke 0 gitu. Oke, gua hapus aja ya biar nggak numpuk nanti. Oke, terus kita lanjut nih, kita bakal ngemas. Tadi kan gua bilang ya, kalau misalnya mask ini kita pakai gerbang logika gitu. Nah, kira-kira gerbang logika apa sih yang cocok untuk mask inverse gitu. Nah, sebenarnya tadi gue agak lewat. Untuk mask sendiri, gerbang logika yang umum digunakan adalah AND, OR, XOR, sama NOT gitu. Untuk gerbang logika lain gak umum. Gue sebenarnya sendirinya belum nyoba di assembly, di EMU, apakah bisa kalau pakai gerbang logika lain. Cuma biar aman dan kayaknya dari Prof. Pupu juga lebih prefer pakai yang umum ini, maka kita pakai yang umum aja. Nah, di sini gue pengen pakai gerbang logikanya adalah yang pertama XOR. Ntar ini bisa ngapus nggak sih? Ntar ini gue delete. Nah, oke. Yang pertama adalah XOR. Kenapa pakai XOR? Nanti kita lihat kenapa ya. Oke. Jadi pertama itu kan kita bakal ngubah suatu nilai dari si D6AEH dengan ngubah bit 38, 11, sama 13. Kalau misalnya pakai gerbang XOR, misal nih, ini kan 1. 1 ketemu 0 jadi apa? Kalau dilihat dari sini, kelihatan nggak ya? Ini gue zoom dah. Kalau misalnya nih, gue kasih 1 sama 0, berarti jadi apa? Jadi 1 bang. Oke, jadi 1, benar. Nah, kenapa misalnya gue taruh 0? Karena kalau misalnya di gerbang diminta tadi adalah yang diubah bit 3, bit 8, bit 11, sama bit 13. Yang mana paling ujung ini berarti bit 15. Nah, bit 15 ini nggak bakal berubah. Maka dari itu kita perlu nentuin angka yang pas gitu. Nah, biar enak sebenarnya lu bisa nentuin aja dari bit-bit yang mau diubah angkanya berapa. Tapi kalau misalnya gua langsung aja gitu. Biar sekalian ke semua bilangan hexanya. Nah, tadi gua bilang gua pengen pakai
gerbang logika SOR. Nah, kalau misalnya pakai gerbang logika SOR adalah bilangan yang sama, dia akan menjadi 0, sementara bilangan yang berbeda, dia akan menjadi 1. Gitu. Nah, di sini kita pengen ngubah bilangan 3, 8, 11, sama 13. Tadi yang ketiga nilainya 1, 8, 11, sama 13 nilainya 0. Maka untuk bit ke 3, nanti kita akan pasangkan dengan nilai 1. Dan untuk bit ke 8, 11, sama 13, kita akan pasangkan dengan nilai 1 juga gitu. Karena kan nantinya kita pengen hasilnya 0 gitu. Berarti di sini udah pasti ini 1, ini 1 juga. Ini 1 juga, ini 1 juga. Nah, kalau ini dia bakal sama 0. Kenapa? Karena dia pengen kita pengen bikin inverse gitu. Sama 1 karena kita pengen bikin inverse biar jadi 0 dia ya. Karena kita pengen bikin inverse dari si bit-bit ini. Maka untuk hasil dari si mask tadi ini berarti karena dia bakal tetap 1 bakal dipasangin sama 0 karena dia bakal tetap jadi 1. Terus yang di sini bakal sama 0 juga. Nah, di sini 0 ya kita pasangkan sama 1. Kenapa? Karena kita pengen ngubah angka 0 jadi 1, gitu kan. Terus ini bakal sama 0 juga untuk satunya. Nah, habis itu di sini 0 supaya berubah jadi 1 gimana? Dipasangkan sama 1 gitu. 1 supaya tetap jadi 1 dipasangkan sama 0, ditus sama 0. Terus ini 1, terus ini 0 supaya inverse-nya berubah jadi 1, maka dipasangkan dengan 1 gitu. Nah, terus di sini ini karena enggak ada yang berubah ya udah samain aja jadi 0000 gitu. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya 1 kita mau ubah jadi 0, udah kita kasih nilai 1 gitu. Terus ini sisanya 0000 gitu. Karena di sini kita lihat kalau misalnya ketemu 0 akan tetap jadi 0, ketemu 0 1 akan tetap menjadi 1 gitu. Nah, di sini kalian boleh tulis di samping tulisan masknya atau di ujungnya aja nanti kalau di kertas, kayak misalnya kasih panah nih SOR gitu, itu bisa. Terus abis itu hasilnya yang dapetin berapa? Nah, ini untuk penjumlahannya sesuai dengan gerbang logikanya. Jadi di sini kan tadi gue bilang 1 ketemu 0 bakal hasilnya 1 gitu. Terus 1 ketemu 1 bakal hasilnya 1 ketemu 0 bakal hasilnya 1 juga. 0 ketemu 1 hasilnya bakal 1. 1 ketemu 0 hasilnya juga 1. Terus habis itu di sini 0 ketemu 1 hasilnya 1. 1 ketemu 0 1 ini 1 juga. 0 ketemu 1 hasilnya 1, ini yang bakal berubah. Terus 1 ketemu ini hasilnya bakal tetap ya karena dia enggak berubah. 1 ketemu 0 ya 1, 0,00, 1010. Ini 1 ketemu 1 hasilnya 0. Sisanya 110 gitu. Nah, berarti hasil dari masking yang pertama dengan gerbang OR kita mendapatkan bilangan heksadesimal kalau misalnya bit biner ini diubah jadi 2908H gitu. Ini jangan lupa ditulis karena kalau dari profku sendiri kalau nggak ditulis lu bisa kena pengurangan nilai. Salah. Kok 2908? FFA 6H gitu. Nah, ini SOR-nya baru yang tadi. SOR-nya adalah dengan 2908H gitu. Karena ini kalau diubah ke biner, itu bakal jadi 2908 gitu. Jadi bilangan D6AE di mask dengan gerbang SOR 2908H bahkan menghasilkan hasil FFA6H gitu. Ini untuk hasil masking yang pertama, itu untuk inverse bit 3, 8, 11, dan 13 gitu. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira dari teman-teman? Atau masih bingung nih sebenarnya inverse itu kayak gimana sih, maskingnya itu kayak gimana sih? Ini gue perjelas aja ya. Inverse 3, 8, 11. Oke, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Oke, gue anggap belum ada. Gue lanjut aja. Abis itu kita diminta untuk clear bit ke 8 sampai bit ke 12 gitu. Nah, bit ke 8 sampai bit ke 12 kita pakai yang mana? Ingat bahwa di sini kita sekuensial. Jadi kita udah pakai hasil yang ini ya. Jangan pakai yang awal lagi. Ini gue hapus aja dulu. Oke.
Nah, berarti di sini kita bakal clear bit 8 sampai 12 dari hasil FFA6H yang mana hasil dari 6H. Yang mana hasil dari FFA6H adalah tadi 1111 1111 1010 0110 0 gitu. Oke. Nah, kita bakal masking lagi nih. Nah, kira-kira dari teman-teman nih, kita pengen ngubah bit 8 sampai 12. 8 sampai 12 itu yang mana? 8 sampai 12 itu berarti yang ini ya. Yang ini. Nah, kita pengen clear. Kalau teman-teman ingat, clear itu ngubah bitnya jadi 0 gitu. Kita bakal ngubah bit 1 ini jadi 0. Nah, kalau misalnya pengen ngubah bit yang berurutan nih, satu kayak gini jadi 0 tanpa mengubah nilai bit yang lainnya karena kita merupakan proses masking. Kira-kira paling enak pakai gerbang apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja nih dari gerbang-gerbang yang ini. Gua saranin coba ditinjau dari SOR, OR sama AND. Kira-kira paling enak pakai gerbang apa? Lu pengen ngubah 1 nih jadi 0. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang jawab, langsung aja karena gua khawatir kelamaan untuk asisnya. Nah, jadi di sini gua bakal pakai gerbang N. Kenapa gerbang N? Karena kalau misalnya dari gerbang N sendiri itu gampang. Kalau misalnya dia ada 0 di bilangan tersebut, otomatis semua hasil pertambahannya itu bakal jadi 0. Misal 1 ketemu 0, ya udah dia bakal langsung jadi 0 gitu. Terus 0 ketemu 0 juga tetap 0, tapi kalau misalnya 1 sama 1, dia bakal tetap jadi 1 gitu. Jadi identifikasinya lebih gampang untuk tanpa mengubah nilai-nilai dari bit-bit yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen, gue mau coba gerbang OR atau SOR, boleh. Tapi gue menyarankan kalau misalnya kayak gini pakai gerbang N, karena lebih mudah untuk identifikasinya. Oke, itu yang gue garisin, berarti bit 8 sampai 12-nya di situ ya. Gitu. Nah, untuk bit 8 sampai 12 berarti kan kita tadi pakai gerbang N nih. Gerbang N berarti bit yang bit ke-15 dia enggak berubah, dia bakal tetap 1. Terus bit ke-14 tetap 1, bit ke-13 tetap 1 juga karena kan dia pakai gerbang N ya. Terus bit ke-12 karena kita pengen ubah jadi 0 gitu. Karena kan kita pengen nge-clear dia supaya jadi 0. Nah, terus bit ke-11 sampai ke-8 enggak perlu mikir lagi ya udah, karena kan mau clear pakai N langsung aja 0000 gitu. Karena kan kalau misalnya dikalinya main 0 dia bakal langsung berubah gitu. Nah, habis itu di sini ya udah gampang aja, enggak usah lu ubah, tetap aja 1010, terus ini juga 0110 gitu. Kenapa enggak berubah? Ya karena kita pakai gerbang N dan 1 akan tetap jadi 1 kalau dikalikan dengan 1 dan 0 bakal 0 kalau dikalikan dengan 0 gitu. Nah, jadi hasil dari untuk clear bit 8 sampai 12 kita gunakan gerbang N dengan kalau misalnya bit ini kita ubah menjadi bilangan heksadesimal itu bisa dinotasikan dengan E0A6. H. Nah, mungkin gua tekenin lagi aja meskipun kita tahu H ini bukan suatu bilangan tapi cuma penandaan dari heksadesimal. Tapi teman-teman jangan sampai lupa untuk naruh huruf H ini. Kenapa? Karena kalau enggak biasanya dari Profubu tuh bakal ngurangin nilai kalian gitu. Kalau misalnya sebatas enggak ngasih nilai bilangan H di situ. Oke, jadi maskingnya udah selesai. Kita ke hasil kedua. Hasil kedua dari maskingnya kayak gimana nih? Kan ini 1 ketemu 1. Berarti ya udah tetap 1. 1 ketemu 1, 1. 1 ketemu 1, 1. Terus ini 0 gitu. Terus karena kita pengen clear ya udah hasilnya otomatis dari bit 8 sampai ke-12 itu bakal 0 gitu. Sisanya bakal sama. Oke, jadi inti dari masking itu gampang guys. Jadi intinya adalah kalian ngubah suatu bit yang diminta di soal tapi bit yang lainnya itu jangan sampai berubah. Nah, itu adalah paling sedikit trikinya mikirin kira-kira enaknya pakai gerbang yang mana ya, gitu doang. Tapi saran gua kalau mau gampang sebenarnya identifikasi soal terus cari tahu bit mana yang berubah, baru nanti nentuin deh pakai gerbangnya apa dan ini terakhir untuk bilangan heksadesimalnya gitu. Nah, dari bilangan yang didapatkan di sini, kira-kira hasilnya berarti apa nih? Ada yang tahu untuk ini kalau misalnya dijadiin heksa berarti apa jadinya? E0A6 ya.
Okay, thank you. Ya benar, jadi N06 ya, sama kayak N-nya. Itulah kenapa gue pakai gerbang N. Karena hasil yang didapatkan nanti sama aja kayak ini. Jadi lu gak perlu mikir dua kali gitu. Jadi didapatkan ya, hasilnya adalah E0A6H. 6H gitu. Ini untuk hasil yang kedua. Oke, selanjutnya kita bakal set bit 9 sama 10. Nah, sebelum gue lanjut ke set bit, ada yang mau ditanya dulu untuk clear bit sama mungkin tadi inverse? Atau mungkin proses maskingnya secara keseluruhan? Oke, gue lanjut ya. Sama ini guys, kalau misalnya kalian merasa cara gue nggak efisien atau mungkin kalian merasa kayaknya jawaban gue salah deh gitu, itu tolong dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Kita di sini sifatnya diskusi, jadi teman-teman bisa belajar dan gue juga bisa nyampein dengan baik gitu untuk materinya. Oke ya, jangan takut untuk ngomong atau nanya atau gimana. Oke, langsung aja kita lanjut. Berarti karena teman-teman nggak ada yang mau didiskusikan, gue lanjut. Berarti di sini untuk set kita karena sekuensial mulai dari E0A6H gitu. Yang mana ini kalau misalnya diubah ke biner, itu dia bakal jadi seperti yang di atas 1110 0000 1010 dan 0110 gitu. Terakhir kita mas. Nah, di sini sebenarnya untuk mas yang terakhir untuk set, set itu kan artinya kita mau mengubah suatu bilangan jadi satu. Itu. Nah, di sini yang diminta adalah bit ke 1, berarti yang ini. Oke, terus bit ke 9 sama ke 10, berarti itu yang ini. Ini sama ini. Gitu. Nah, kalau ini mah gampang lah ya. Maksudnya kita udah tahu gitu. Kalau misalnya kita mau ngubah 0 ini menjadi 1, ya misalnya kalau misalnya kita pakai OR tinggal dikasih 1. Kalau misalnya pakai AND enggak bisa, kalau misalnya pakai SOR mungkin kita tinggal ubah dikaliin dia sama 1 juga gitu. Tinggal dikasih angka 1 gitu. Berarti opsinya antara pakai SOR atau OR. Karena kalau pakai N ketemu 0 dia pasti jadi 0 gitu. Nah, tapi di sini ada 1 nih. 1 kita set artinya bukan dia jadi 0 ya, tapi dia tetap menjadi 1 gitu. Nah, kalau misalnya pakai gerbang SOR berarti nanti di sini dia bakal jadi 0. Kalau misalnya pakai gerbang OR dia bisa 1 bisa 0. Tapi kalau pakai gerbang SOR maka logika dari pengerjaan ini salah. Kenapa bisa salah? Karena untuk lu ngeset bit sebenarnya lu tuh harus menjumlahkan atau mengalihkan suatu bilangan untuk menjadi 1 dengan 1 itu sendiri. Sementara kalau pakai gerbang SOR 1 sama 1 itu jadinya dia 0, enggak bisa. Dia harus sama 0. Nah, gimana caranya supaya dia 1 ditambahkan atau dioperasikan dengan bit 1 juga agar menghasilkan output 1, yaitu dengan gerbang gerbang N bisa di sini, tapi gerbang N bermasalah di sini. Nah, tapi kalau misalnya supaya bisa mengakomodasi semua, maka kita bakal pakai gerbang OR gitu ya. Nah, ini terkait logika dalam dalam proses maskingnya aja gitu. Jadi kalau misalnya ngeset perubahan meskipun dia udah 1 tetap sama 1. Begitupun dengan clear gitu. Kalau misalnya mau clear itu sama bit 0 ya, jangan sama bit 1. Kenapa? Karena di sini gua ada pengalaman bahwa tadinya gua juga pakai 0 terus disalahin sama Prof Buku. Terus gue bingung nih kenapa salah. Oh, ternyata ada logika seperti itu gitu dalam pengaplikasian gerbang logikanya. Nah, oke, di sini gue tadi bilang gue pengen pakai OR. Nah, berarti kalau misalnya pakai gerbang OR, ya udah, ini kan kita nggak mau ngubah ya untuk 1110 ini. Ya udah, nolin aja, nggak biar nggak usah banyak berubah gitu. 0000. Terus di sini 0000 karena misalnya mau ini tadi bit 1 sama 9 gue tandain dulu. 9 10 tuh ini 2 ini ya. Terus bit ke 1 tuh ini biar enggak bingung. Nah, 0000 kan kita nolnya tetap 0 lah karena kan enggak berubah. Nah, ini karena kita pengen pakai gerbang OR dan pengen kita ubah jadi 1 otomatis dioperasikan dengan bit 1. 0 yang sebelahnya juga 1 karena nolnya mau diubah jadi 1, sebelahnya 0 gitu. Nah, untuk angka yang di tengah 1010 sama kayak operasi-operasi sebelumnya dia
dianaktirikan alias nggak dioperasikan sama sekali, ya udah kita kasih aja 0000. Dan untuk yang terakhir ini adalah 010 gitu. Kenapa 1? Meskipun ini kita bisa bikin 0000 ya, tapi balik lagi kita harus, kalau misalnya mau ngeset, proses maskingnya adalah dilakukan dengan operasi bilangan 1, bilangan bit binar 1 gitu. Itu teman-teman harus ingat. Nah, di sini berarti ya udah, berarti maskingnya kita pakai gerbang OR. Terus untuk hasil yang didapatkan nantinya adalah jangan lupa nolnya tetap diinput 0602H. Itu ini yang didapatkan dari maskingnya. Jangan sampai meskipun ujungnya 0 teman-teman gak anggap, karena itu bisa disalahin nantinya untuk hasil akhirnya. Gitu. Kenapa? Ini karena juga ngaruh kalau misalnya teman-teman nanti pakai MU8086, kalau misalnya nggak input angka 0 bisa bermasalah gitu. Nah, oke, okay, berarti hasil 3 yang didapatkan adalah 0110 karena dia udah di set ya bit ke 9 sama 10-nya. Terus 1010, habis itu terakhir 0110. Yang mana ini kalau misalnya kita kita ubah dalam bilangan heksadesimal, dia bakal menjadi E6A6H gitu. Nah, ini merupakan hasil akhirnya, nanti teman-teman highlight aja ini bahwa jawaban dari hasil yang nantinya bakal disimpan pada memori gitu. Jadi ini untuk cara perhitungannya, cara matematisnya sudah selesai, kurang lebih kayak gini. Gua bakal lanjut ke kode, tapi sebelum lanjut ke program, ada yang mau ditanyakan dari proses matematisnya? Bang, berarti kalau clear itu bit yang mau diubah harus kita operasikan sama maskingnya harus 0. Kalau yang set itu bit yang mau diubah harus kita operasiin sama 1 gitu, Bang. Iya, betul banget. Oke. Okay. Oke, makanya dari situ kalian harus pintar-pintar ini ya, nyari gerbang logika yang sesuai. Karena kalau enggak, ya hasilnya sih bisa sama, hasil akhirnya bisa sama gitu. Kalau misalnya, ini kan tadi kalau gue kasih contoh, misalnya lu pakai 0 gitu di sini, hasil akhirnya sama aja kan. Nah, tapi secara logikanya dia salah gitu, dan ujung-ujungnya ya mungkin lu bakal disalahin juga sama Prof Kupu kalau misalnya enggak memenuhi logika tersebut gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bang, izin tanya bang, kalau buat set bit itu kan kalau yang nggak dioperasiin di masking sama 0. Tapi kalau buat clear bit harus banget sama kayak inputnya atau boleh 1111 buat yang nggak dioperasiin? Oke, okay. Ini sebenarnya nggak harus sama 0 ya. Tapi ini karena pakai gerbang OR, gua ya udah langsung aja 0 gitu daripada lu ribet nyari angka lain gitu. Karena kalau misalnya lu mau bikin 1 juga bisa, karena hasil akhirnya bakal sama gitu. Cuma ini gue biar gampang aja. Dan ini juga sesuai dengan gerbang logika sih. Kan 1 ketemu 1 di N jadi 1. Kalau misalnya gue pakai 0, ya dia bakal jadi 0 dong. Hasil akhirnya beda. Karena kan harusnya dia bitnya gak berubah nih yang di atas. Gitu. Nangkep gak? Kalau yang belakangnya bang, 1010 bisa di mask sama 1111 gak bang? Kalau di N hasilnya sama kan bang? Kalau ini? Yang clear bit. Clear, ini 1111. Iya. Bisa aja. Oke bang, kasih. Tapi maksud gue kayak ya udah lu beneran. Ya udah lu ngapain 1111 karena kan ya waste juga 0 sama 1 ujung-ujungnya jadi 0 gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya bisa karena hasil akhirnya bakal sama. Cuma kalau gue lebih menyarankan tadi benar ya, kalau misalnya clear utamakan 0, tapi kalau misalnya lu ubah jadi 1 bisa aja gitu, nggak masalah, tapi diutamakan 0. Kalau ini juga kalau set utamakan 1, cuma ini karena secara logika 1 ketemu satunya nggak bisa, makanya dikasih 0 gitu. Oke bang, kasih. Oke, thank you. Ada lagi? Nanya bang. Iya boleh, tapi suara lu kecil tadi. Oh kecil ya suaranya.
Oke, hasil aman, dua kan? Hasil dua itu kalau yang clear harus sama dengan max ya bang. Berarti itu kalau set itu hasilnya harus sama dengan yang dikasih tahu apa namanya bilangan apa namanya E0 A6H-nya ya. Oke, sebenarnya nggak harus sama. Ini case-nya kebetulan aja sama karena dari operasinya gitu. Kan karena gue pakai gerbang N, terus gerbang N-nya menghasilkan demikian, maka hasilnya juga sama kayak gerbang N tersebut. Tapi kalau misalnya lo ganti gerbang, misalnya jadi pakai gerbang SOR atau OR, yang mana lo udah modif untuk bisa nge-clear bit 8-12, hasilnya bisa aja beda sama hasil N-nya gitu. Jadi nggak harus sama, tergantung gerbang logika yang lo gunain. Nah, gunain gerbang logikanya gimana? Kayak yang tadi gue bilang, harus pintar-pintar aja sih, ngecek kira-kira cocoknya pakai yang mana. Gitu. Nggak harus sama, jadi. Kukira tadi itu, kalau set itu, yang awalnya tuh harus dipaksa supaya hasilnya sama dengan yang awalnya. Kukira gitu tadi, Bang. Oh, enggak. Set itu intinya adalah bit yang di set ini, berubah jadi satu nilainya, gitu aja. Intinya gitu. Oh, oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, nangkep ya? Iya, Bang. Oke, nah, ini mungkin biar teman-teman lebih jelas lagi. Kalau inverse adalah bilangan yang misalnya, ini gue tulis aja, 0 itu pasti jadi 1. Itu bakal jadi 1, terus 1 bakal jadi 0 gitu. Ini untuk inverse ya. Bakal jadi 0. Nah, kalau misalnya clear, semua 0 atau 1 bakal jadi 0 gitu. Nah, kalau misalnya set, sama juga 0 atau 1, dia bakal jadi 1 gitu. Nah, yang di set sama yang di clear sama yang di inverse yang mana tergantung permintaan dari soal bit keberapa. Di sini dia minta bit ketiga 8, 11, 13. Untuk clear dia minta 8 sampai 12. Untuk set dia minta 1, 9, 10. Mungkin harusnya nggak usah gua hapus aja tadi ya untuk tanda-tanda bit yang berubah. Ini gua tandain lagi ya. Nah, ini bit ketiga, bit ketiga, terus bit ke 8. Bit ke 8, wait, ini bit ke 8, bit ke 13, bit ke 11, bit ke 13. Nah, ini jadi nolnya diubah jadi 1 kan? Nih, tuh. Terus ini, salah lagi, gue nandainnya di situ. Sorry. Ini di sini aja. Gue kebalik. Sorry. Ini. Gini. Ya, intinya di situ ya. Ini bit ketiga, bit ke 8, bit ke 13, bit ke 11, bit ke 13. Terus ini 8 sampai 12 tuh yang ini. Nah, terus ini 1. Aduh, kursornya. Oke, ini 1, bit ke 1, bit ke 9 sama 10. Nah, itu ya. Coba diperhatiin kalau misalnya yang gua tandain itu yang di atas sama bawahnya dia berubah karena operasi masking. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sebelum gua lanjut ke program. Oke, ya udah gua anggap clear. Kalau nanti ada yang mau nanya, boleh ya, enggak apa-apa, enggak usah ragu, tanya aja. Oke, gua bakal lanjut ke program. Nah, untuk pro ya hapus lagi. Ya udahlah. Kalau untuk program, sebelumnya suara gue masih jelas nggak? Masih bang, aman bang. Oke, masih ya. Bentar. Mana tadi? Ya hilang. Gue bikin baru deh. Nah, untuk program kita bikin sama kayak biasa aja sih. Pertama, teman-teman pasti udah tau lah kalau misalnya bikin program, awalnya tuh modelnya dulu. Model kita pakai Tiny aja. Karena bitnya juga nggak terlalu banyak. Gue lupa sebenarnya agak lupa. Nanti mungkin Abi bisa jelasin dan nambahin ya. Di bagiannya Abi bedanya model tiny sama model small. Kalau nggak salah ada terkait sama register dan bit yang dipakai gitu. Terus ini pasti dot code. Terus startup. Ya ini gampang lah. Boleh kapitalnya startup gitu.
Abis itu ini kan udah inisialisasi awal. Nah, pertama adalah kita pengen nyimpan ini di memori yang mana gitu. Nah, di sini kita pakai SI gitu. Kenapa SI? Karena di sini ya lo lihat di sini dia makanya DS ya. DS 100H gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat kalau dalam operasi itu nanti kalau misalnya diminta SI, bentar. Di yang soal kalian kemarin, soal yang kuis. Bentar, mana ya? Gue lupa. Nah, oke. Okay. Misalkan diminta misalnya move ke DI atau SI gitu. Nah, di sini kan pakai DS, maka konteksnya kita pakai SI. Misalnya kita pengen move ke SI gitu. Nah, kalau misalnya diketahui DS-nya 100, berarti kan kita perhitungannya DS kali 10H gitu. Nah, maka dari itu nanti ini bakal ngaruh ke programnya gitu. Nah, yang mana kita bakal move. Pertama kita bakal pindahin dulu nih. Move SI koma 400H. Nah, kenapa 400H? Karena di sini teman-teman bisa lihat dia mintanya mulai dari memori 1400H gitu. 1400H dapat dari mana? Tadi kayak yang gua kasih tahu bahwa dalam ngisi register SI itu nanti DS kali 10H itu udah dapat 1000, maka kita bakal mindahin nilai 400H-nya supaya masuk ke SI gitu. Kalau misalnya yang diminta nanti misalnya 1750 gitu, 750. Ya udah ini nanti tinggal diubah aja jadi SI 750H gitu. Kalau gitu ya, itu gampang untuk inisialisasi awal-awal gitu untuk mempersiapkan si registernya 1400 gitu. Nah, oke, okay. abis di move kita untuk registernya kita bakal masukin nilai yang ada, nilainya itu tadi berapa, D6AE ke suatu register. Lu bebas aja sih sebenarnya mau milih register AX, BX, CX atau DX. Tapi kalau misalnya mau gampang dan nggak tertera di soal, ya udah kita taruh di register AX aja sebenarnya gitu. Nah, ya udah di sini bakal move AX. Terus di sini sebenarnya gua belum nyoba di EMU, tapi kalau misalnya dari Bu Pupu sendiri, beliau tuh minta penulisannya seperti ini. 0D6AEH gitu. Ini gue belum lihat di EMU sih perbedaannya kalau ditulis 0 atau enggak kayak gimana. Nanti mungkin bisa sama Abi juga ya gitu. Nah, karena tahun lalu kasusnya sebenarnya ini benar D6AEH, cuma karena nggak ditulis angka 0 di depannya sama beliau disalahin gitu. Oke. Terus kita udah ngisi nih register AX sama si angka yang diminta pada soal gitu. Nextnya apa? Kita lakuin aplikasi masking gitu. Yang mana masking pertama kita menggunakan gerbang SOR untuk melakukan inverse gitu. Nah, gampang aja, kita tinggal nulis nama gerbangnya di sini, SOR ke register mana yang bakal ditempatkan dengan SOR ini, register AX. Terus nilai apa, nilai heksadesimal apa yang dipindahkan untuk register SOR gitu. Nah, ternyata nilai heksadesimal yang digunain adalah 2908H sesuai dengan hasil yang di sini ya, sesuai mask yang ada di sini. Nah, kalau kalian coba di EMU nanti, ini nanti dia hasilnya udah bakal berubah sesuai dengan yang di sorin di sini. Dia udah bakal berubah jadi FFA6H gitu. Nah, karena kita bikin sekuensial, kita langsung aja bikin lagi. Abis dari sor kita pakai gerbang apa? Gerbang N-nya ke register mana lagi? Ke register AX lagi, gitu, AX. Nah, register AX dia bakal berubah jadi pakai, sorry, rada berisik ya. Bakal berubah sesuai dengan yang di sini, yaitu E0A6H, gitu. Ya udah masukin E0A6H. Kayaknya kalau misalnya dia angka, belakangnya kalian jangan lupa kasih 0 ya. Huruf. Huruf belakangnya kalian jangan lupa kasih 0 di programnya yang kalian tulis nanti gitu. Terus abis itu, abis udah di end, diapain? Di OR register mana? AX juga.
Apanya yang di-OR sama apa? Sama 0602H. Ingat, 0 di sini bukan karena kasus kayak E06H sama 0D6AEH, tapi karena hasil perhitungannya ya. Hasil perhitungan dari OR maka tetap ditulis E0602H. Gitu. Nah, abis dari sini kita pengen nyimpen hasil dari register AX ini ke memori. Karena kan di sini simpan hasilnya pada register memori. Memori apa sih yang kita gunain? Yaitu memori SI gitu, seperti yang udah ada di sini. Maka di sini kita move lagi. SI. AX gitu. Nah, yang artinya nilai yang pada register AX yang mana pada saat itu udah berubah jadi E6A6H itu bakal disimpan ke memori di SI gitu. Abis sudah disimpan gimana? Ya sudah, exit program aja. Exit N. Gitu, selesai deh. Selesai. Begini aja untuk programnya. Jadi pertama tahapannya kalian bikin dulu matematisnya supaya tahu gerbang apa dan value-nya berapa untuk dimasukin ke register. Baru abis itu kalian bikin programnya. Dan programnya sesederhana ini aja, tinggal move doang. Gitu. Oke, ini udah selesai untuk soal yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bang, mau nanya bang. Oke, ada dua tuh tadi kayaknya. Boleh, siapa? Daniel. Oh iya, ntar kalau misalkan pas UTS, ini nggak sih bang, apa yang programnya ini harus caps lock semua apa boleh huruf kecil kayak gini? Kalau bisa sih sesuaiin sama EMU ya. Gua belum nemu kasus sih kalau kecil disalahin sama Prof Pupu atau enggak. Tapi kalau main aman samain ke EMU yang mana kapital. Gitu. Oke, okay, thank you. Kak, permisi Kak. Iya, boleh. Dani. Bisa jelasin lagi enggak kenapa move SI itu 400H dan move AX awalnya itu harus tambah 0 di depannya? Ulang lagi. Oh, ini kenapa 400 sama ada 0-nya? Iya. Oke. Okay. Ini kenapa 400? Kalau misalnya teman-teman ingat di soal kuis kalian kemarin, itu kan ada soal yang ngitung-ngitung, misalnya kayak gini nih, misal soalnya kayak gini, ini gue ngambil dari soal kuis tahun lalu ya, misalnya kayak gini, DI AX. Nah, kalau di soal kalian kemarin itu udah diketahui nih nilai array-nya berapa, nilai AX-nya berapa, bla bla bla. Nah, intinya dari perintah ini adalah lu pengen nyimpan nilai AX ke memori DI gitu. Nah, bedanya di sini kita pakai memori SI ya, gitu. Sebenarnya sama aja, cuma beda gue lupa lagi namanya. Ya beda penempatan lah untuk kedua memori ini. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau mindahin nilai ke DI gitu. Nah, kalau misalnya mau dipindah, itu lo nilai dari DS dikalikan dengan 10 gitu. Nah, karena di sini DS-nya udah 1000H dan memori yang diminta dimulai dari 1400H, maka secara tidak langsung kalau misalnya udah DS kali 10, maka kita di memori udah punya 1000H, ya kan? Kita udah punya nih di SI ini 1000H. Terus kita pengen bikin 1400, gimana caranya? Ya sudah, tambahkan saja nilai atau value 400H ini ke memori SI. Makanya nanti bakal jadi 1000 tambah 400H. Nah, nanti bakal jadi 1400 gitu untuk pemulai memorinya. Makanya di sini kita awal-awal move SI 400. Kenapa? Kalau misalnya dia diubah nih, jadi tadi gua ngasih contoh 1750, ya udah lu tinggal ubah aja jadi move SI 750H gitu. Kalau misalnya dia minta jadi 1000 gitu, jadi 2000 gitu misalnya, ya udah berarti move SI 1000H gitu. Itu nanti kita tinggal tambahkan aja untuk ke memori SI-nya gitu. Itu untuk yang SI. Terus untuk yang kenapa dikasih 0? Tadi gue bilang ya, ini mungkin nanti bisa dibantu sama teman gue Abi untuk penjelasannya, tapi tahun lalu itu ketika nggak nulis 0 sama Prof Pupu disalahin. Dan kalau misalnya kalian notice sebenarnya yang perlu ditaruh 0 di sebelum di awalnya ini adalah kalau misalnya angka lo itu berupa huruf gitu, kayak misalnya A sampai F berarti. Kalau misalnya huruf pertamanya atau bit pertamanya A sampai F, depannya tambahkan aja 0 gitu untuk
perubahan nilainya. Dan gue juga belum ngecek di EMU 0 ini ngaruh atau enggak. Cuma kalau misalnya dari Prof. Pupu mempermasalahkan, seharusnya dia punya pengaruh gitu untuk angka 0-nya. Kurang lebih gitu tadi, sorry siapa yang nanya. Aman ya? Halo? Gimana tadi, aman gak? Udah cukup jelas ke bang. Oke, ada lagi yang mau nanya? Itu yang jelasin lagi dong, yang O-nya masih bingung. Oh, iya, oke. Jadi sebenarnya untuk yang 0 ini, gue pribadi masih kurang, belum nyoba untuk di EMU pengaruhnya kayak gimana kalau pakai 0 atau enggak. Nanti mungkin bisa dibantu sama teman gue yang lain. Tapi di sini gue menyarankan dari Prof. Pupu, kalau misalnya dia huruf pertama atau bit pertamanya secara heksadesimal itu merupakan huruf dari A sampai F, maka di depannya lo harus tambahkan 0. Tapi kalau misalnya dia berupa angka, ini kan kayak 2, terus ini juga 0, itu lo nggak perlu tambahin lagi untuk angka 0 di depan. Gitu. Oke, ngerti. Oke, ada lagi? Thank you ya yang udah aktif nanya dan juga bantu jawab-jawab tadi. Bang mau nanya juga, itu berarti boleh. Lokasi memorinya harus SI, harus register harus SI gitu apa gimana? Sebenarnya untuk tadi lu nanya harus SI atau enggak ya? Iya, kayak tadi kan ada DI juga ya. Oke. Bebas, lu mau pakai SI atau DI terserah, bisa. Tapi seingat gue ada perbedaan ini deh. Kalau misalnya lo mau pakai register apa, jatuhnya kemana? Itu gue agak lupa. Cuma kalau dalam konteks ini karena yang dia minta DS ya, lo mau pakai SI ataupun DI itu bisa. Tapi jangan lupa kalau misalnya nanti di akhir lo pindahin lagi hasil dari register ke memori gitu. Oke, thank you bang. Oke, ada lagi? Oke, udah gue countdown aja karena satu soal udah hampir satu jam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you guys. Kurang lebih ini pembahasan gue untuk nomor 1. Kalau misalnya nanti masih ada yang bingung, silakan tanyakan aja. Dan mungkin gue mau minta maaf juga ya, kalau misalnya ada yang nanya ke gue, terus gue agak slow respon, karena kebetulan gue sedang banyak agenda, jadi gue mungkin gak bisa jawab dengan cepat gitu. Tapi kalau misalnya mau ditanya, feel free aja untuk nanya ke gue, oke? Thank you. Mungkin sekian dari gue untuk nomor 1, nanti jumpboardnya bakal di-share. Boleh lanjut dulu ke teman gue yang lain. Thank you guys. Thank you Bang Dani. Tes suara gue kedengeran? Kedengeran Bang. Oke, gue izin share dulu ya. Oke. Udah kelihatan belum layar yang gue share? Sudah Bang, sudah kelihatan. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 ini nggak terlalu ribet sih soalnya. Jadi nomor 2 ini modifikasikan input-output port decoder yang menggunakan 74LS138 untuk alamat port input-output 8 bit, 8EH, 8EFA, 9EFA, dan selanjutnya. Jadi di soal nomor 2 ini udah disediain ya gambarnya ini. Nanti di hasil akhir kita akan gambar sesuai gambar yang udah dikasih ini. Oke, gue lanjut untuk pembahasan soalnya ya. Nah, jadi kan di sini udah diketahui nih, input-output port decodernya 74LS138 ini sesuai dengan gambarnya ini. Nah,
Sini kan alamat port IO-nya 8 bit disuruhnya. Dan udah diketahui juga nih secara urutan 8EH, 8FA, 9EH, dan selanjutnya. Jadi kita bikin tabel dulu nih sesuai dengan yang 8EH, 8FA, 9EH secara berurutan. Ini kan ada 8EH berarti E itu sesuai dengan tabel heksadesimal ini 14. 14 berarti kan ini 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Jadi di sini ada tulisannya nih 8EH. 8 kan 2 pangkat 3 jadi segini. Seterusnya juga sama aja sesuai dengan tabel ini konversinya. Nah, di sini kan ada ini ya. 0 di sini udah secara berurutan sesuai soal nih. 8EH, 8FH, 9EH, 9FH. Nah, ini dilihat gitu. Ada perubahan enggak sih di sini? Di sini kan ada 0, ada 1, ada 0, ada 1, ada 0, 1, 0, 1. Jadi di sini tulisannya X atau don't care. Terus yang ini 1, jadi 1 semua ini ya. Jadi di bawahnya 1, ini 1 juga, ini 1 juga. Ini ada 0, ada 1, jadi don't care atau X. Ini 0 semua, jadi di sini 0. Dan yang di sini ada 0 dan 1 juga, jadi don't care juga. Nah ini 1 semua, jadi 1. Nah ini diurutin dari kanan ke kiri ya. Di sini yang don't care ini A0, ini A1, A2, A3, sampai A7. Dari A0 sampai A7 ini dari kanan ke kiri, jangan kebalik. Ini A0, jadi untuk next-nya kan kelihatan nih tadi. Yang don't care ini ada A0, ada A4, ada A6. Jadi di sini itu dia sebagai input yang don't care-nya ini. Yang nantinya akan digambar di bagian sini. Yang bagian don't care di atas. Jangan sampai salah karena ini pasti ini. Yang don't care ini pasti di sini. Lalu untuk yang selain don't care atau 1 dan 0. Ada A1, A2, A3, A5, dan A7 ini sebagai output. Jadi di sini G1, G2A, dan G2B-nya. Oke, kita mulai dari cara penggambarannya ya biar benar. Jadi di sini kan ABC ini sebagai don't care. Jadi yang dimasukin itu inputnya. Karena input bisa 0 bisa 1, jadi kondisi don't care dimasukkan dalam input sini. Lalu untuk yang GI ini, cari yang inputnya sudah 1. Input 1 di sini kan ada A1, A2, A3, atau A7. Itu boleh terserah yang mana aja. Sama aja gitu. Yang penting 1 ininya. Lalu yang G2A ini ada lambang not nih di sini. Nih, di sini. Jadi, karena ada lambang not, di sini kan terlihat hanya ada 1 yang 0 binernya. Di bit 5, itu A5 nih. Jadi di sini ditulis nih, A5. Karena di G2A ini ada not-nya, jadi 0 dengan not jadi 1 di sini. Lalu untuk yang G2B ada not dan NAND gate. Sesuai dengan truth table-nya NAND gate, kalau tiga-tiganya 1 dan di sini ada not, sedangkan ini kan inputnya ada 1, A2 itu 1, A3 1, A7 1. Nah, itu berarti output-nya 0. Tapi karena ada not di sini, ya, ada not di G2B ini, jadi hasilnya 1 di sini. Ini kan jadi 1, ini 1, ini 1, dan ini yang don't care-nya. Ini pokoknya NAND gate-nya ini pasti gini sih, setahu gue dari soal-soal tahun sebelum-sebelumnya juga, itu pasti ada NAND gate, ada not, ada yang biasa kayak gini, dan ada yang buat don't care atau input-nya. Nah, di sini kan udah ada nih, ilustrasi dari soalnya. Kita hanya menyesuaikan dari ilustrasi soal yang udah dikasih. Terus kita buat versinya sesuai dengan soalnya. Udah balik lagi ke yang tadi. Ini A, B, C sebagai don't care. 1, 2, 3 sesuai dengan yang ada di gambar ini. Jadi A0, A4, dan A6 sebagai inputnya. Karena don't care-nya di situ. A0, A4, dan A6-nya. Lalu yang G1 karena tidak ada not-nya. Jadi ini yang satu outputnya. Bisa A1, A2, A3, atau A7. Tapi kalau gue pribadi, biar nggak bingung gue urutin aja gitu. Jadi di sini kan A1 yang pertama satunya ini outputnya. Jadi gue tulis A1 di sini. Padahal ini bisa aja A2, A3, atau A7 itu di sini bisa.
Jadi yang A1 di sini nanti dengan sisanya yang 1. Lalu yang G2A itu ada notnya, jadi biner 0, biner 0 yaitu A5. Jadi tulis nih A5 di sini. Ini 4 ya sama 6 sesuai dengan gambar yang udah dikasih. Lalu yang G2B, 5 ini ada not dan NAND gate. Dan kembali lagi ini sesuai dengan truth table-nya. Untuk menghasilkan output 0 karena ada not di sini sehingga akhirnya nanti 1 juga. Jadi ya di sini bisa A2, A3, A7 sesuai dengan yang ini lagi atas. Kan A2, A3, A7 ini kan 1 nih di sininya. Sebenarnya bisa juga A1, A2, A3 atau A1, A3, A7. Tapi gue pribadi gue urutin aja sih sebenarnya. Ini kan A1 di sini. Ini bisa aja A1, A3, A7 di sini A2-nya. Nah, jadi ini udah semua yang sini. Sama ini juga sesuai dengan gambarnya. Ini juga Y0, Y1, Y2, dan 7, 9, 10, 11 ini sesuai dengan yang ada di gambarnya. Yang dikasih sama Prof. Pupu. Nah, yang di sini 8EH, 8FH yang ada barnya ini. Sesuaiin aja sama yang soal tadi. Yang 8EH, 8FH, 9EH, dan selanjutnya ini. Yang di sini nih. Ini diurutin aja dari atas ke bawah. Terus jangan lupa dikasih barnya. Ini barnya ini. Nah, nextnya ini sebenarnya ini udah selesai sih. Karena kan output yang diharapkan dari soal ini itu ya gambar ini. Dan harus benar sesuai dengan ya ini yang ada di soal. Ini jawaban gue sendiri di UTS tahun lalu. Ya ini full point ya. Jadi ikutin aja insya Allah ya benar sih. Oke, mungkin sekian dari gue untuk nomor 2. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Gimana guys? Udah jelas mungkin? Bisa direspon kalau udah jelas? Bisa jelasin lagi nggak cara ngalurin A0 sampai A7 yang di IC-nya? Yang mana nih? Ini? Ya, di IC-nya. Oke. Okay. Itu kenapa pakai NAND gate gitu? Oh, NAND gate ini udah dari soalnya? Iya, jadi masuk. Ini pasti kayak gini harusnya. Kalau dari beberapa tahun ini sih sama aja. Pasti gambarnya yang dikasih yang 74ALS138 ini. Oke. Okay. Jadi mungkin gue jelasin ulang kali ya. Yang ini ABC ini inputnya A0, A4, A6. Karena don't care. Ini X. X ini yang ini lagi nih. Balik lagi ya. 0, 1, 0 ini kan nggak semuanya 0 atau nggak semuanya 1. Jadi X atau don't care. Bisa 1, bisa 0. Sebagai inputnya. Dan ini 1 semua sebagai output. 1 semua sebagai output. 1 semua sebagai output. Ini sama kayak A0, ada 0, ada 1, jadi don't care sebagai inputnya. Yang udah gue list tadi, input A0, A4, A6. Nah, next-nya ya sama aja. Kayak sebelumnya ada 0 sebagai output, 0 itu. Ini ada 0, ada 1 sebagai input, don't care. Jadi ada 0, ada 1. Lalu yang 1 semua itu sebagai 1, sebagai output-nya. Terus yang A1 ini output. Karena udah nilainya kan A1 di sini 1 dan ini nggak ada notnya, jadi 1 di sini juga 1. Untuk A5-nya karena ada kembali lagi ada notnya, jadi 0 dikasih not jadi 1. Yang ini ada NAND plus not, jadi NAND di sini ada A2, A3, A7 yang nilainya itu 1 ya. Jadi 1, 1, 1 sesuai dengan truth table-nya hasil outputnya 0. Dan di sini ada not ya, jadi 0 di sini nilainya jadi 1. Karena dia karena ada note-nya. Kurang lebih gitu sih. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Bang, mau nanya, Bang. Ya, boleh. Kalau misalkan kalau di soal kan disuruh mintanya kan gerbang NAND. Coba kalau di soalnya nanti kita nggak tahu, nggak pakai gambar gitu yang dikasih tahu NAND-nya itu, misalkan pakai gerbang NOR bisa nggak? Gerbang lain. Kalau sebenarnya karena di sini kan udah jelas pakai ya, IC udah, ini ya. Udah ada NAND disuruhnya ya kan? Iya. Kalau misalkan ya, lu nggak ada gambar kayak gini, boleh nggak pakai gerbang lain gitu, Bang? Bentar ya. Jadi misalnya gerbangnya lain gitu di sini. Iya. Ya lu hafalin truth table-nya kalau lu mau gitu. Tapi sebenarnya kalau dari data-data tahun lalu ya pasti sama kayak gini.
kecuali lu mau ngafalin gate yang lain ya boleh aja sih. Ya lu cari di Google aja NAND gate itu truth table-nya gimana. Eh ini kan NAND gate ya, bisa aja yang lain gitu ya lu cari aja yang 3 input di Google. 3 input apa gate, truth table gitu. Kalau lu mau apalin bisa itu. Tapi dengan data yang gue tahu sih pasti sama kayak gini gitu loh. Gitu. Kalau dari gue sih. Oke bang. Oke. Masih. Aman, aman. Gimana yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Mungkin gue mulai countdown ya. 5, 4. Gimana? Ada yang mau nanya? Oh, 3, 2, 1. Oke, sekian dari gue untuk pembahasan nomor 2. Nanti jamboard ini gue share juga ke kalian ya. Biar kalian tahu juga nih soal-soalnya. Lanjut aja ini ke nomor 3 buat Bintang. Nomor 3 ini kayak... nomor 3 ya. Nomor 3 ini modifikasi dari nomor 2. Jadi nanti ada gambar yang berbeda lagi dari soalnya. Mungkin Bintang bisa lanjut. Oke. Suara gue udah kedengeran gak ya? Aman. Oke. Ntar ya izin share guys ya. Oke gimana? Udah kelihatan? Kelihatan kan. Oke. Sip. Jadi kan tadi untuk nomor 3 itu adalah modifikasi untuk memori 50.000H sampai 5FFFH dengan gambar 2. Nah, gambar 2 itu kan ini, sebenarnya sama aja. dia ini decoder apa? 74ALS138 juga. Sama nih kan yang kayak tadi nih. Nih, sorry agak ngeblur gitu ya fotonya. So, di sini ada A0, A bla 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 bla. Nah, sama kan konfigurasinya ada ada NAND gate juga. Terus di sini ada G1, G2A, G2B. Nah, di sini tapi rada kebalik ya gambar, tapi yang penting sama aja, yang penting kalian nge sambunginnya itu sesuai. Dan juga di sini ada outputnya kan dari Y0 sampai Y7. Terus di sini ada, ini kelihatan nggak kalau di zoom? Di sini kalau misalnya nggak kelihatan tuh harusnya ini, kalau nggak salah tuh A0 sampai A12 itu dipakai buat address. Mungkin kalian juga udah pernah diajarin juga yang ini, bagian ini, dan juga di buku kalau kalian baca itu tuh harusnya ada. Dia tuh dari A0 sampai A12 itu buat address. Terus kalau buat datanya itu dari O0 sampai O7. Terus ini buat RD node-nya itu OE dan juga CE. Dan CE-nya ini dihubungin sama output dari Y138 tadi. Dari output decoder 138. Jadi gimana cara kita mulainya? Jadi yang pertama tuh gini. Kita tulis dulu 50.000H. Kita convert dulu dia 50.000H sama 5FFFFH ke biner. Sini bisa dilihat kan. 0101 ini buat 5. Nah, yang ini buat 5. Terus ini 0000. Nah, ini juga 5. Ini FFFF, ya kan? Nah, terus kita satuin, kita compare gitu. Jadi kan ini karena dia 0101 kan beda, jadi kita X aja. X. Ini sama aja kayak don't care. Dan di sini dia kan sama nih. 1010, ya kan? Ini sama buat depannya. Depan itu sama-sama 5. Nah, jadi kan tadi digambarkan ada banyak ya, ada kan outputnya ada 8 nih, 0 sampai 7. Terus ini juga ada 8 nih, 0 sampai 7. Terus gimana caranya kita ngebagi dari 50.000 sampai 5FFFFH ini jadi 8 bagian gitu. Nah, oke. Okay. Jadi kan kita bisa lihat tadi sesuai yang ada di IC-nya, yang di sini A0 sampai A12 itu sebagai data. Ya, yang nih A0 sampai A12 kan dia X nih. Jadi sebagai data. Terus, jadi terserah mau datanya 0, mau datanya 1, terserah. Dan juga dari A13, A13 itu di sini, A13 hingga A19 itu sebagai input. Sedangkan di sini A13, A14, A15 itu don't care, sebagai input yang sama kayak yang di-mention sama Aradea sebelumnya. Itu buat nanti ditaruh di sebelah kiri sini. A13, A14, A15. Oke, lanjut dulu kita buat hitung-hitungannya. Di sini, kan tadi A0 sampai A12 kan sebagai data. Nah,
0 sampai 12 itu ada berapa total? Ada 13 bit, ya kan? 0 sampai 12 itu kan ada 13 berarti kan? 13 bit. Rumusnya itu 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat bitnya gitu. Jadi 2 pangkat 13 itu hasilnya 8192. Sebenarnya ini nggak perlu sih, cuman langsung aja kayak apa namanya? Karena dia 13 bit kan. Jadi kan dia 13 bit, jadi kita tulis aja dia itu di sini 16 bit, ya kan? Ini kan 16, ada 4, ada 16. Nah, dia itu tulis yang di ke yang 13-nya. Jadi di sini 0 sampai bla bla bla. Nah, ini kan 12, ini bit ke 13 kan. Tulis 1 di bit ke 13-nya. Itu kalau ini kalau dihitung hasilnya itu sama aja Mas 8192 ini. Gitu. Terus kita ini binernya kan tadi 0010 0000 0000 0000. Nah, kalau kita ubah ke hex, ini kan berarti 2 kan? 2 0 0 0 gitu kan. Jadi dia hex-nya ini ada 16 bit gitu. Nah, simpulannya range output memory dari decoder itu selisih 2000 memory. Jadi kayak di sini dari 50.000 sampai bla 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 bla. Nah, di sini nanti beda 2000 gitu. Bla 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 bla. Nah, terakhir di sini 5FFFFH gitu. Nah, kita hitung. Buat bedain 2000 itu dari sini output 0 atau kita sebut Y0 itu ada minimumnya kan dari yang awal nih kita masukin kan 50.000 ya. 50.000 0101 000000. Nah, terus sebenarnya ini kita langsung aja ya. Tapi karena gua kebetulan tahun lalu itu langsung itu tuh disalahin sama Bu Pupu, bukan disalahin, dikurangin nilainya. Kurang lengkap, dia minta cara yang kayak gini gitu. Jadi ditulisin aja buat apa namanya? Kan dia tadi kan beda selisihnya 2000 ya. Nah, jadi dari 50.000 kita langsung lompat ke 52.000, lompat 54.000 gitu buat minimumnya. Jadi sebelum 52.000 kan berarti ada 51FFFH ya. Jadi kayak ini kalian tulis aja langsung dari 50.000 kan 52.000. Sebelumnya itu 51FFFFH. Nah, jadi maksimum di output buat 0 di Y0-nya yang di sebelah sini. Ini Y0. Ini berarti yang di atas ini itu range-nya dari 50.000 sampai 51FFFH gitu. Dan yang selanjutnya dari 52.000 sampai ke 53FFFH. Lalu yang ke Y2-nya itu 54.000 sampai 55FFFH. Nah, sebenarnya kayak gini aja udah benar gitu. Terus nanti kalian bilang kayak ini polanya udah sesuai, beda 2000H gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau mastiin juga biar nggak bingung penulisannya, juga nggak apa-apa terusin sampai Y7 gitu. Ini karena Y7 ada banyak jadi gue nggak nulis. Nah, jadi buat penggambarannya ada di sini. Di sini mungkin agak beda dari yang awal ya, yang ini. Kan ini kan NAND-nya 3 gate gitu ya. Terus di sini ada langsung G1, terus di sini ground gitu kan, G2A-nya itu langsung ground. Nah, di sini kan dia minta tadi modifikasi kan untuk memori. Nah, yang ininya tuh boleh kita modifikasi, tapi sesuai, maksudnya masih tetap sama-sama pakai NAND. Dan juga di sini gue mau ngasih tahu kalian buat jangan lupa perhatiin gerbang NOT di sini. NOT yang buat inputnya. Nih, dan juga NOT di outputnya. Ini kalau kalian gak gambar disalahin, dikurangin nilainya. Dan juga di sini juga ada not gitu. Nah, kalau di sini mungkin emang dari sananya gitu ya. Maksudnya kayak kita nggak terlalu pengaruh sama hasil jawaban kita. Cuman kalau yang paling ngaruh nih yang sebelah kiri sini. Kalau yang sebelah kanan ini udah pasti not semua. Jadi kayak dan juga ini kan ngomonginnya memorinya ya. Jadi kayak nggak terlalu ngaruh gitu. Nah, jadi tadi kan daya. Yang output Y0 itu dari 50.000 sampai 51FFFH. Di sini bisa dilihat, kita tulis 50.000, 50.000H sampai 51FFFH. Terus dia yang kedua, Y1-nya ini 52.000 sampai 53FFFH. Y2 itu 54.000 sampai 55FFFH. Ini bla 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 bla. Lanjut, 56, 58, 5A, 5C, 5E. Dan terakhir di sini ada 5FFFH. Sesuai yang diinginkan di soal. Yang ini. Ya. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya dari 50.000 lompat kan 2.000 kan? Lompat 2.000, lompat 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Sampai ke bit ke 7. Nah, sekarang
gimana cara kita yang sebelah kiri gitu kan. Tadi kan data itu A0 sampai A12 ya kan, yang sini sampai sini. Sorry. Nah, di sini yang A13 yang ini A13 ke depan itu adalah input. Sedangkan A13, A14, A15 adalah don't care. Nah, sebelumnya kan udah dimention kalau don't care itu masukinnya ke ABC gitu kan. Emang biasanya pattern dari soalnya tuh gini, apa? Ada tiga, maksudnya ada ABC ini, tiga-tiganya ini don't care gitu. Tapi belum pernah ketemu, maksudnya kayak misalnya don't care-nya 4 gitu. Terus kalau biasanya kalau don't care-nya 4, dia bakal ganti IC di luar dari 138 gitu. Dan di sini yang ABC ini khusus buat yang don't care yang tadi. Jadi kita susun kan A13, A14 sama A15. Jadi A, jadi B, sama C. Lalu selanjutnya G1. Di sini G1 emang kebalik ya. Ini kan G1-nya di bawah, G2A, G2B. Nah, di sini buat G1, G2, G2A, G2B-nya itu kita pakai yang selanjutnya. Tadi kan A13, A14, A15 kan udah dipakai di ABC. Nah, di sini dari A16, A17, A18, A19 gitu. Nah, tadi perhatiin lagi sama not-nya gitu. Jadi kan di sini kita harus masukin 1 ya ke dalam logic 1 ke dalam IC-nya. Di sini bisa dilihat kan karena dia di A19 gitu ya. Apa? Karena dia G2A. G2A ini kita istilahnya kita ngisinya tuh dari G1 dulu gitu. Kita urutin dulu dari awal. Ini kan A17 makanya dia A13, A14, A15. A16-nya di sini. Terus A17-nya ini di bawah. Kenapa dia di G1? Karena dia itu kan butuhnya logic 1 ya. Apa namanya? Buat masuk ke IC-nya ini butuh logic 1 dan harus punya NAND gate ini. Jadi kalau misalnya dia di sini 1, terus ini kan jadi A18 ini kan tadi dia 1, berarti kan kalau NAND gate itu bentar, kita lihat truth table-nya. Truth table. Nah ini, kalau misalnya dia masukin 1 dan juga 1, berarti kan dia 0, ya kan? Nah, kalau tadi kan 18, 1 ya? 18, 1, 16, 1. Kalau misalnya dia 1, 1, ini kan 1, 1, ini kan berarti dia 0 kan di sini kan? Di sini 0, nah di sini tuh kan dia not, berarti dia jadi 1 dong, ya kan? Nah, kenapa si A17 sama A19 ini dipisah? Karena mereka berdua sama-sama 0 gitu. Nah, di sini kan kayak tadi kan ada yang sebelumnya ada yang nanya ya kalau misalnya ganti gerbang gitu bang, misalnya dari NAND jadi OR gitu gimana, boleh atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya di soalnya enggak nyuruh, maksudnya kayak enggak ada ketahuan, enggak ada keterangan gambarnya gitu, harusnya boleh. Cuman nah kalau di sini dia kan tadi A17 ini, G1 ini kan dia enggak not ya. Jadi kayak itu harusnya masukin logic 1 gitu. Sedangkan A17 aja ini dia 0. Jadi kita akalin pakai gerbang not. Gitu. Di sini pakai gerbang not. Pokoknya kalau yang di sini tuh maksudnya yang penting kalian harus masukin NAND gate gitu. Makanya kenapa enggak A16 aja atau A18 aja yang masukin ke G1 gitu kan. Karena kan mereka 1 gitu. Ini karena mereka harus dimasukin NAND gate-nya gitu. Emang kayak udah ketentuan dari soalnya harus masukin NAND gate. Jadi emang terpaksa A16 sama A18-nya dimasukin ke G2B yang pakai NAND gate gitu. Dan di sini kita modifikasinya yang A17 aja. Kenapa enggak A19? Kita buat ngurutin. Karena kan dia dari G1 itu kan tadi sebelumnya G1 ini kan yang ini ya lebih rendah gitu. Jadi kayak A13, A14, A15. Harusnya ini G1 misalnya di atas gitu. Jadi A17 dulu. Terus A16-nya karena dipakai di G2B. Jadi dia di bawah. Baru A19. Nah A19-nya juga di G2A ini kan ada not ya di sini. Nah di sini ada not. A19-nya itu karena dia 0, jadi nggak perlu tambahin gate apa-apa. Jadi langsung masukin ke G2A. Gitu. Oke, mungkin dari gue segitu. Ada yang mau nanya? Bang, mau nanya. Ya, boleh. Taruh urutan pinnya itu kenapa nggak berurut gitu ya bang? Yang ini ya? A-nya malah A19. Iya. Nah pokoknya G1. Harusnya kan G1-nya kayak gini kan?
harusnya kan G1-nya 16 gitu, Bang. Ya, nah, harusnya kan kayak gitu ya. Karena sesuai yang kayak dijelasin sama Aradia tadi sama yang di gambar ini kan. Cuman, yang di soal kan begini ya. Dia G1-nya di bawah, G2A, G2B-nya di sini gitu. Jadi kayak kita tuh disuruh ngikutin soal gitu. Kayak misalnya G1-nya di bawah gitu kan, G2A, G2B-nya di atas. Nah, tadi ini biar, sebenarnya biar ngurut aja. Gue gak tahu ya, maksudnya kayak kalau misalnya A19-nya di bawah di G1 ini, dia tuh tetap bener atau enggak. Maksudnya yang penting kita masukin logiknya tuh ke IC-nya tuh kan logic 1 gitu. Cuman yang pasti kalau di punya gue nulis A17-nya di G1, itu tuh bener. Jadi kayak emang ngurutin aja gitu, kayak A13 ini kan dari kecil, 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 kecil gitu kan. Tapi karena dia emang kebalik gitu, jadi kayak ya A17-nya di sini, harusnya di sini gitu kan. Jadi dia di bawah gitu. Tapi kalau misalnya kenapa nggak A16 sama A18? Karena tadi state-nya di sini. Kan A16 itu kan 1. Ini mungkin gue tulis aja kali ya. Nih, A6, apa? Jadi berapa? 0101. Eh, 0101. Nah, yang ini kan berarti yang paling sini kan bit 16 ya. A16. Ini kan A17. Ini A18. Ini A19. Ah, oke. Okay. Nah, di sini kan dia tadi nih A17 sama A19-nya kan dia 0 dan A18 sama A16-nya ini dia 1. Dia dimasukin ke NAND gate dan NAND gate ini kan posisinya di G2B kan, harus masuk ke G2B. Jadi kan yang tadi kalau misalnya dia ini kan 1 dan juga 1. Gitu kan di sini kan jadi hasilnya 0 kan harusnya. Sini kan harus ganti warna deh. Kan hasilnya jadi 0 gitu. Nah, karena dia di not lagi di G2B ini, jadi hasilnya 1 di sini. Gitu. Nah, di sini kan A19 ini kan dia 0 terus di not kan dia jadi 1. Kalau A17 dia ini 0, di not di pakai gate jadi 1 di sini. Karena G1-nya tidak punya not di IC-nya gitu. Menjawab enggak kira-kira Wilky? Kalau misalkan harusnya G1-nya di atas ya memang. Iya benar. ABC, G1, G2A, G2B gitu ya. Iya betul. Kalau misalkan kayak di gambar yang ngurutnya ya, kayak gitu gimana? Bisa nggak Bang? Kayak hurufnya kalau ABC, G1, G2A, G2B ke bawah gitu. Iya sama aja. Maksudnya kayak tetap aja masukin aja A17 gitu. G1-nya tetap 17. Terus G2A-nya A19. Terus sama G2B-nya A16, A18 gitu. Oke Bang, makasih. Yap. Apakah ada lagi yang mau nanya? Gue tungguin sampai 424 ya. Kalau nggak ada yang nanya, nanti gue lempar ke nomor selanjutnya. Bang, izin nanya Bang. Iya, boleh. Itu kan tadi kalau di soal G2A-nya tuh disambunginnya ke ground ya. Tapi kalau di abang ini kan dijadiin jadi A19. Itu nggak apa-apa ya Bang? Ya, oke. Okay. Nah, jadi emang di gambarnya kan emang kayak gini ya. Terus karena dia digambarin di ground, dan dia ini soalnya minta untuk modifikasi ya kan. Jadi kayak kalau mau apa namanya, mau pakai dia tulis ground aja gitu sebenarnya nggak apa-apa. Atau misalnya dua ini, apa namanya? Sorry. Bentar. Seingat gue tuh boleh. Maksudnya kayak G2A-nya ini di ground kan tadi. Jadi ground, terus A17 sama A19-nya digabung. Karena kan dia sama-sama nol ya. Dipakein logic gate. Terus, apa namanya? Dimasukin yang penting jadi nanti inputnya jadi 1 gitu. Itu tuh boleh. Seharusnya boleh. Tapi yang pasti, gue tuh kalau nggak salah karena apa ya, dapet babon tahun lalu gitu ya, tahun sebelumnya gue gitu, dia tuh modifikasi A19 jadi di G2A. Terus gue nanya kayak, Bang, kenapa ground-nya sama gini pertanyaan sama lu.
kenapa nggak ground aja gitu sebenarnya. Terus kata dia, boleh, yang penting kan dia selagi masukin logiknya itu satu. Dan ground itu kan istilahnya logiknya nol ya. Dan dia masuknya ke not kan, ke not G2A. Itu berarti dia masuknya jadi satu juga. Gitu. Jadi boleh-boleh aja. Dan itu juga dibenerin sama Bu Pupu. Gitu. Oke, okay, thank you Bang. Oke. Okay. Oh ya Bang, mau nanya. Tadi ya, 2000H itu bitnya udah dikasih tahu di soal atau ada caranya? 2000H. Belum. Yang 2000 yang ini kan? Binary-nya. Tiba-tiba dapat kayak gitu sebelumnya. Oke. Okay. Ini kan 0010000 gitu. Nah, jadi kan gini. Kan tadi kan di yang IC yang ininya ya. Nih. Ini kan ada nih A0 sampai A12 itu dia address kan sebagai address. Nah, di sini A0 sampai A12-nya ini sebagai data gitu kan, address data lah istilahnya. Kan tadi karena dia ini yang pokoknya ini tuh udah diketahui dari soal, udah dari sananya gitu. A0 sampai A12 itu bakal jadi data dan selebihnya itu bakal jadi input ke depan. Ke depan ini buat jadi input. Nah, A0 sampai A12 itu kan totalnya berarti kan ada 13 kan. Ya kan? Dari A0, A1, A2 itu kan ada 13 bit gitu. Nah, di sini tadi yang rumusnya itu kan 2 pangkat n. Kalau kalian emang misalnya boleh pakai kalkulator gitu, ya hitung aja 2 pangkat n itu berapa gitu kan. Terus ini kan hasilnya 8192. Nah, 8192 ini kalian ubah jadi ke biner. Cuman karena ini ribet banget gitu kan. Jadi kayak langsung aja gitu. Nih gua tandain. Ini langsung kita bikin kan, kan dia 13 bit ya. 13 itu tuh yang paling dekat dari, terdekat dari 16 bit gitu. Nah, istilahnya kalau 16 bit kan berarti dia itu ada 00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 
dari sini, ini tuh bit ke 0. Dia bit ke 0, ya ini gue tulis 0 aja ya. Ini bit ke 0, ini bit ke 0, 1, 2, 3, ini bit ke 4 gitu. Bit ke 4, 5, 6, 7, 8, bit ke 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 13 tuh di sini gitu. 13, dan ini yang terakhir ini bit 15. 15, aduh sorry buat tulisan gue jelek, pakai mouse soalnya. Nah ini kan 0 sampai 15 itu berarti 16 bit ya. Ada 16 bit. Tadi dia itu A0 sampai A12 itu ada 13 bit. Langsung aja ditaruh, kan dia 2 pangkat N, 2 pangkat 13 gitu kan. Langsung aja kalian taruh di bit ke-13 itu logic 1 gitu. Sisanya 0. Gitu caranya. Misalnya kalau misalnya dia bitnya misalnya ada 10 misalnya, langsung aja di 10 ditaro gitu. 10 itu di sini ya. Misalnya 10. Nah, 10 nih ganti jadi 1 gitu. Gitu sih cara cepatnya. Berarti binar 1 itu menandakan stopnya di bit ke-13 gitu ya. Ya, betul. Ya kan tadi kan menandakan stop 1. Benar. Jadi kan dia tadi yang 13 kan. Nah, ini kan 13. Sedangkan ini kalau misalnya dipecah satu-satu gitu kan. Dipecah, ini kan dia jadi, ini 2, ini 0, 0, 0 gitu kan. Udah, langsung hexnya 2000H. Gitu. Baik, Bang, makasih. Oke, sama-sama. Mana ada yang mau nanya lagi? Rp4.30 kalau nggak ada yang lagi yang nanya, gua serahin ke Abiyadi. Gimana Bi? Apakah ready ya Bi? Bi? Yes. Oke, masuk. Oke, ini berarti gue ini ya, karena udah 4.30 juga, gue coba stop share ya. Bang, mau izin nanya Bang? Oh iya. Boleh lihat Jamboard lagi nggak? Bentar. Oke, okay. Udah kelihatan belum? Udah Bang. Bang, okay. Tadi kalau nggak salah, itu kan 0 sampai A12 itu kan
itu udah ketetapan gitu ya Bang, itu udah pasti data gitu ya? Iya, udah dari nah, yang itu... sininya. Oh, iya. Terus bang, kanan bang. Nah, terus kan analog sampai analog itu kan berarti ada 13 bit. Berarti berarti buat selisih decoder tuh udah pasti 2000 ya bang? Karena kan 2 pangkat 13, terus kayak pas di-convert lagi ke hexnya jadi 2000 gitu. Ya, harusnya 2000 gitu. Tapi itu ya? Tapi kalau ini kan istilah kita ngasih tahu ininya ya, cara buat kok bisa 2000 gitu kan. Nah, itu tuh juga sebenarnya juga tergantung besar memorinya dan juga tergantung sama IC yang ada di soalnya gitu. Kalau misalnya lihat dia di sini gitu, misalnya dia kan ada A0 sampai A12. Kalau di sini misalnya di soal lain misalnya A0 sampai berapa gitu kan. Itu juga ya tergantung sama soalnya juga. Gitu. Oke, makasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ke Abi ya. Boleh Bi, silakan. Yes, udah kelihatan belum ya? Aman Bi, kelihatan Bi. Sorry banget kalau agak nge-lag. Langsung aja ke soal 4. Di sini soal 4 dibilang, kita suruh bikin program yang mengalihkan data yang ada di memori sama register DX. Data yang ada di memori yang sama yang ada di register BL. Terus simpannya di BX, habis itu hasilnya dibagi sama CL, terus sisanya disimpan di chat. Kita langsung aja, karena ini kode, kita frame. Oke, jadi basically buat semua yang diajarin perpupu, buat kodenya yang assembly itu barebone-nya gini. Ini ada model, ada kode, startup, exit, semuanya. Tadi ada yang nanya model ya sama ini. Ini model tuh nentuin kayak dia lokasi memorinya, memori yang dipakai tuh gimana gitu. Gua di sini bakal ngejelasin tiny sama small doang. Buat model lain kayak misalnya compact, medium dan lain gitu bisa dipelajari sendiri. Dan sebenarnya nggak jarang keluar sih kalau buat si satu ini. Oke, jadi bedanya model small sama tiny tuh. Kalau kita lihat, kita emulate. Kalau kita emulate, di sini lu bisa lihat ada CS sama DS. Nah, kalau misalnya model tiny, lokasi CS sama DS tuh sama gitu. Basically DS tuh nggak diubah, nggak digerakin sama sekali. Kalau misalnya lu mode small, let's say, kalau benar, gua set up ini. Biasanya nggak bisa karena pada small harus ada data. Ini DB. Nah, kalau kita lihat di sini, DS-nya sama CS-nya beda gitu. Berubah basically. Dan kalau lo lihat di startup, nih di kita pas kita ngejalanin startup, ini kan ada startup. Kalau dia mode small tuh, basically DS-nya diubah gitu. Let's say nih, kita jalanin misalnya, ini kan lagi di startup, kita jalanin. Ini ada yang ubah DS ke lokasi ini gitu. Kalau misalnya gue di tiny, kita coba emulate. Bang, ini maaf bang, kayak layarnya nggak gelap deh bang. Oh iya. Sebentar, gue... Halo.
Sebelum ada ya? Sebelum, Bang. Gue mau benerin data aja. Ini sudah kelihatan ya. Yes. Masuk dong, Bang. Oke. Okay. Nah, sorry. Tadi dari mana ya? Sorry. Dari mulai dari tanya aja ya. Ya, jadi beda yang model small sama model tiny. Ini sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu penting sih. Tapi gue jelasin aja. Jadi bedanya tuh kalau tiny yang tadi, basically dia sama size-nya tuh di satu tempat gitu. Ini kan sama ya, 700, ini juga 700. ES-nya juga, terus SS-nya juga sama, dia di tempatnya gitu. Kalau pakai model small, kalau juga di small, terus dia mulai, dia bakal ubah CS, saya berubah, terus CS juga berubah, CS juga berubah. Jadi basically itu. Nah, okay. Biasanya kalau di ini di apa di satu biasanya cuma pakai small atau tiny. Dan kebanyakan juga tiny sih, jadi nggak perlu. Terus tambahan juga kalau small sama tiny itu kalau diajari sama perpupu, kalau tiny itu kita cuma gini dong ya, nggak ada data segment. Terus kalau mau nambahin data segment sama buku-buku harus pakai model small. Jadi bilangnya sini data gitu. Ini baru pakai model small. Kalau lu nggak ada bisa kayak gini. Ini pakai model tiny. Kayak gitu aja. Oke, next kita langsung ke soal. Di sini soalnya dibilang buat program yang ingin data di lokasi memori yang alamatnya ada di DX. Jadi di DX ada memori yang nunjuk ke data gitu. Ini pakai intermediate. Intermediate. Karena kita mau mengkalikan, kalau kita lihat di instruction set-nya, ini pas assistant sequence sudah gue kasih, nanti gue kasih lagi. Kalau kita lihat di mul, mana mul? Kalau dilihat di sini, operand ini tuh basically ngekali AL atau AX sama operand ini. Berarti kalau kita mau kali memori yang data yang ada di lokasi memori DX kita pindah dulu gitu ke AX atau ke AL. Kita kan nggak tahu ya datanya itu byte atau word gitu. Jadi datanya entah 8 bit atau 16 bit. Tapi kalau lu misalnya di memori itu biasanya harusnya ini word ya. Jadi yang AL-nya AX gitu. Kita ketemu berarti AX dari AX. AX. Gitu. Kita udah move, terus kita kali sama register yang di BL. Jadi tinggal kita tulis aja nih, mul BL gitu. Karena di AX sudah ada, kita tinggal kali aja mul BL. Sudah. Lewat. Ya. Terus simpan hasilnya pada register bags. Karena ini bisa dilihat ya di instruction set-nya, kalau dia operand-nya to byte, dia bakal nyimpannya di AX doang. Kalau dia word, bakal di DXX. Biasanya kalau sama perpupu itu word itu jarang ya. Tapi kalau di sini kayaknya harusnya pakai byte. Soalnya kalau lihat di sini simpannya di BX. Kan nggak mungkin BX nyimpan 16 bit. Dia cuma ada 8 bit atau 2 byte. Jadi kita pakai yang ini aja.
Berarti kita tahu kalau hasilnya itu ada di AX. Berarti kan tadi bisa dibilang disimpan di BX, berarti kita tinggal pilih lagi. Kita move BX. Oke, ini udah. Habis itu hasilnya kita bagi dengan CL. CL, kita lihat aja sini, div. Pembagian berarti namanya div ya. Ini CD. Lihat. Soalnya apa tadi? Bagi hasilnya dengan isi register CL. Oke, karena tadi kita habis mul itu masih ada di AX. Dan di BX juga ada sih sebenarnya. Bisa hasil perkaliannya. Tapi karena di AX masih ada, kita pakai yang AX saja. Kita div aja. Ini udah bisa langsung lu div. Karena yang tadi di AX, sekali lagi itu masih ada apa hasil dari perkalian sebelumnya. Gitu. Jadi lu langsung div aja sama operand. Operandnya itu CL di sini. Gitu. Ya kan CL? Iya kan? Oke, terus kita lihat kalau di sini hasil pembagiannya ada di AL, terus remainder-nya ada di AH. Sedangkan kita di sini terus simpan hasil pembagiannya di memori ini, terus di register ini itu sistem bagiannya. Jadi yang ini di 2025. Oke. Tadi mana? Hasilnya di 1024, berarti kita simpan yang AL ya. AL kita simpan. AL kita simpan, move AL, move ke, oh ya, ini kan simpannya 1240H, dan ini DS-nya dibilang di sini ada 100H. Kalau lu tahu, kalau kita mau ngakses pakai intermediate yang pakai dalam kurung yang kayak gini, yang kayak inilah, itu, ya ada di sini, variables. Nih, kalau di dalam kurung gini, ini bakal ngambil DS, terus DS-nya dikali 10, gitu. Kayak gini kan, DS-nya dikali 16 dalam ini, berarti kalau H dikali 10. Gitu. Berarti karena di sini 1240, berarti di sini bukan 1240. Ini salah ya, ini bakal disalahin sama berpupuk. Yang benar adalah ini, karena yang tadi gue bilang, ini bakal ditambahin sama DS dikali 10. Jadi ini harus diteliti lagi. Move AL. Move AL. AL. Ya, AL. Terus habis itu kita move sisanya BCH. Move CH. Right. Harusnya gini udah sih. Ini saya mungkin. Oh, kita jalanin. Ini sama kayak yang quiz yang waktu asistentik quiz ya, yang gue bilang kalau sebenarnya DX tuh nggak bisa dijadiin kayak addressing gini, harus diubah ke BX atau enggak DI atau SI gitu. Kalau misal pakai SI misal, nah, mungkin ini sekalian nanya, mungkin ada yang mau tanya. Gitu. Oh, sorry, ini salah. Ini AH ya. Ini jangan. Ini sampai sini ada yang mau nanya? Tinggal mana pendidikan ya? Kalau misalnya di sini lu mau kasih misalkan jadi bilang DS 100-an. Kalau misalnya mau di kodenya lu mau tulis itu juga apa? Misal mau DS lu mau set sendiri, mau DS. AX 100-an. Terus ini juga boleh sih. Yang gue ada yang gini aja, dibenerin juga. Terus kalau misalnya lu mau nge-set AX juga gak apa-apa, mau AX, AX, BX,
DX, DX-nya lu mau set sendiri juga, harusnya nggak apa-apa. Tapi gini juga, ini sih. Ini tambahin aja sih, kayaknya. Buat AX 100. Dan ke sini ada yang mana ya? Bang, move it-nya yang DS itu ke SI kenapa ya, Bang? DS, SI, oh ya. Kok DS, sorry. Ini DX ya. Yang jadi itu sebenarnya kan tadi gue nulisnya gini kan. Ini sama Bu Pamper Kuku juga gak apa-apa sebenarnya. Gini aja gak apa-apa. Tapi kalau di EMU tuh kalau di jalan ini, dia bakal error. Kenapa? Karena kita coba ke sini. Sini kita lihat yang bisa memori yang bisa dipakai buat addressing itu cuma BX, SI, DI sama BP. Jadi DX itu sebenarnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi harus move kemana dulu, misal ke SI atau ke AX juga nggak apa. Oke, tapi kalau buku kayaknya gini aja deh, biar aman ya. Langsung gini aja. Sini juga bidangnya harus efisien. Jadi ya mungkin gini aja udah aman. Oke, ada yang ini lagi kan? Kayak yang tadi Dani yang nanya sama Dani juga yang kenapa depannya nggak boleh abjad tuh karena sini juga error sebenarnya. Jadi kalau lo abjad yang tadi kata Dani bilang harus nambah nol biar dia bisa jalan. Ya, ada yang mau punya ada sih. Gue tunggu sampai 48. Bang mau nanya. Ya, silakan. Itu selalu DS kah kalau misalkan yang next-nya itu alamat memori gitu. Yang DX-nya kan tadi gara-gara gak bisa di iniin. Itu selalu DS kah berarti? Enggak. Enggak. Buat DS itu biasanya kalau ini. Kan ada pasang-pasangannya. Ada pasangannya. Buat pointer, buat register ini pasangannya kemana. Gitu. Kalau BX, SDD itu biasanya ke DX. Ini bilang BX. Enggak ada sih. Poinin. Buat semuanya tuh ke DS kecuali kalau BP. Kalau lu BP dia ke segmen, ke stack, ke SS. Stack segmen. Jadi kalau misalnya ada BP, misalnya sini kan BP nih, dia bakal ngambil ke SS. Sedangkan di sini kalau BX, dia ngambilnya ke DS, DI juga, DX juga. Kalau langsung angka juga dia ke DS gitu. Jelas kan? Oke, terima kasih Bang. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, 50 gitu. Bang, itu yang dalam kurung kotak DX itu bukan nggak bisa, Bang? Iya, yang tadi. Ganti BP ya? Ya? Bebas kan, Bang, itu? Ini. BX, iya, ya, BX. Tapi sama Bu Pupuk, teman-teman gue ada yang dibenerin sih. Jadi aman aja kalau lu sama Bu Pupuk, ini juga nggak apa-apa. Memang kalau di ininya nggak bisa.
sistemnya ya. Dari Mas Safi ya. Bang, kalau notasinya itu kan mau BL itu BL kali apa ya? Biar tahu urutan tahapnya gitu, Bang. Buat itu sebenarnya ada di ini ya. Nanti gua share ini link. Kalau mau itu BL itu dikali sama AX, AX kali BL atau AL dikali BL. Tergantung ininya ya. Operand rate kalau BL tuh jadi dikali sama AL. Ini kan dibilang problem. Kalau di sini dilihat nih, kalau operandnya itu byte itu 2 byte itu 8 bit. Kayak AL, AH dan seterusnya. Itu dia bakal dikali sama AL. Terus kalau misalnya word berarti operandnya itu 16 bit. Jadi dia bakal dikali sama AL. Kita nggak tahu sebenarnya di DX itu, di memori yang ditunjuk DX itu ada berapa berapa bit. Tapi kan karena dikali mul, kita hasilnya itu bakal pakai yang ini. Jadi AX sama dengan AL dikali sama ini apa BL. Terjawab? Oh iya bang, jawab bang. Habis dari perkalian AX sama BL, kan operannya BL. Nah itu nanti AX-nya itu pindah ke BX. Nah itu BX-nya di soal atau gimana ya bang? Iya BX-nya di soal. Tapi itu disuruh AX ke DX gitu. Apanya? Maksudnya di sini tadi bilang dari hasil perkalian AL sama operan disimpan ke AX. Nanti AX-nya yang baru ini dipindah ke CX atau DX bisa nggak bang? Itu tadi BX bebas kan? Iya tergantung soal sih. Ini di soal sebenarnya BX. Oh iya iya iya. Ada ini soalnya. Ada yang namanya lagi. Lompat ya. Oke, nggak ada yang ngomongin lagi. Mungkin sekian dari gua. Kurang lebih yang menas. Terima kasih. Oke, karena rangkaian asistensi sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Semoga ilmu-ilmu yang telah diajarkan bisa kita pahami dan bisa kita kerjakan di ujian nanti. Semoga lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini recordnya udah gue record ya. Nanti gue stop recording dulu.